Selamat datang ke channel saya. Nama saya Peter Oprandi. Terima kasih udah balik lagi. Buat yang subscribe, terima kasih juga. Dan yang baru pertama kali nonton video saya bikin video tentang spearfishing di sekitar Indonesia, terutama di Bali. Dan saya mau bagi-bagi pengalaman saya biar kalian semua bisa jadikan kayak saya. Saya belum 100% dibilang penuh pengalaman, jadi masih juga belajar-belajar, dan banyak teman-teman saya yang suhu-suhu yang lebih banyak pengalaman, saya banyak belajar dari mereka, dan saya mau membagi pengalaman mereka lewat video ini juga. Kalau kalian ada sesuatu yang nggak jelas, tolong di komen. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Dan semoga video ini membantu dan enjoy. Makasih. Salah satu tempat favorit saya nembak biasanya di rumpon untuk cari wahoo. Rumpon itu bikinan manusia untuk menarik ikan-ikan, gerombolan ikan kecil-kecil. Dan di sana ikan predatornya akan kelilingin rumpon itu. Biasanya kalau wahoo itu sekitar antara 10 sampai 40 meter dari rumponnya mereka. Nah, ini kesalahan yang luar biasa. Tolong lupa safety-nya dilepas. Ingat, kalau di laut biru, apa ya, open water, ya, blue water, harus full konsentrasi, soalnya airnya biru sekali jernih. Ikan bisa bermunculan dari mana aja. Jadi nggak selalu kayak pakai kacamata kuda, lihat satu arah aja, harus lihat keliling. Kalau yang ini, terlambat, harusnya terang nembaknya. Tapi karena grogi, akhirnya saya kejar wahunya, itu kesalahan nomor 2, dan tak ambah ceroboh, kesalahan 3. Jadi pas posisi kayak gini ikannya, waktu lagi mau belok, tembak, pasti kena itu. Dan biasanya 3 meter paling jauh. Ini namanya kill shot. Kalau nembak wahu, kalau bisa kill shot, langsung aman, pasti beres. Soalnya ikan wahoo dagingnya agak lembek, lunak, jadi kalau nembaknya jelek, agak ke depan bisa robek, agak ke belakang bisa robek. Paling aman tuh tengah-tengah, kalau enggak nembak tulangnya, tulang tengahnya. Ya kayak kesetrum gitu kalau kena tembak tulangnya kena. Ini nembaknya dari atas. Saya nggak rekomendasi sih kalau nembak dari atas, karena paling sering bisa robek ini. Wih, nabrak tali rumpon saking terlalu gembiranya. Terus karena pusing abis nabrak tali rumpon, bingung. Temen kasih tali buinya dia, padahal nggak perlu. Orang ya waktunya udah kayak dia udah lemes. Jadi baru setengah reelnya jalan, udah lemes wahunya. Tapi karena kelihatannya robekannya gede, saya nariknya pelan-pelan untuk jaga-jaga, takutnya robek kan. Tapi ternyata tembakannya bagus. Jadi itu antara siripnya itu ada tulang yang biasanya aman kalau nembak di sana, antara dua sirip itu, di tengah-tengah itu. Jadi udah oke tembakannya kan. Jadi untung, tapi di belakangnya robeknya besar kan, tapi karena kena tulangnya aman. Selalu lihat di seluruh arah, karena wahoo bisa datang dari mana aja, jangan lihat satu arah aja. Ini ternyata wahoo-nya datangnya dari rumponnya ya, makin dekat penasaran. Ini saya diem aja, nggak ada gerak sama sekali. Jaga posisi sampai wahoo datang dekat. Ini namanya wihi, soalnya kecil wahoo-nya. Kalau besar wahoo,
kalau aku kecil Wihi. Oh, ini langsung datang dia. Dia datang dari laut lepas tuh. Ini kill shot juga. Wahoo di Indonesia memang kecil-kecil sih. Paling besar mungkin 20 kiloan ya. Rata-rata 10 ke bawah. Jarang ketemu wahoo besar. Ya kalau apa ya, narik wahoo pelan-pelan aja, kayak kayak narik pancing. Ya tarik ulur. Kalau dia ngelawan, ulur aja, tapi jangan terlalu longgar, agak dikerasin dikit ulurnya. Keren ya, warna loreng-lorengnya wahoo. Temen. Ya guys, kalau apa ya, dive selalu sama temen, saling jaga. Apalagi di laut lepas kayak gini. Kalau ini sudah bukan di rumput lagi nih. Ini ada seperti apa ya, batu karang di tengah laut. Biasanya banyak ikan kecil-kecil. Ini juga salah lagi nih, apa ya, lupa safety-nya, lupa dilepasin. Ini lumayan gede nih wahunya, sekitar 15 kiloan. Gendut. Size-size gini sih yang mantap nih tarikannya. Ini sempat lama juga nih nariknya. Semangat tuh, ada cewek soalnya nungguin di kapal. Ini baru turun sudah di apa ya, ketemu wahoo. Sering tuh kalau turun dari kapal langsung tiba-tiba dijenguk sama wahoo. Jadi saya sering apa ya, sudah pasang karet waktu turun kalau di laut lepas ya, ke tempat yang biasa ada wahoo. Apalagi kalau airnya biru, pasti di kapal saya. Tapi bahaya ya, makanya kalau lagi pasang karet di kapal safety-nya harus dinyak pakai. Tapi kalau udah di dalam air langsung lepas aja safety-nya, itu caranya yang aman. Ya inget aja, kalau ketemu wahoo jangan dikejar, diem aja. Kalau bisa bikin badannya agak mengecil, jadi mungkin jangan terlalu apa ya, di kakinya lurusin apa-apa, biar dia apanya penasaran, nanti dia pasti balik lagi, balik baru ditembak. Tapi kalau dia udah posisi lagi mendekat terus akhirnya balik lagi pergi berjauh, boleh sih dikejar. Soalnya kadang-kadang wahoo cuma 1-2 kali baliknya, dan setelah itu nggak akan balik lagi. Jarang biasanya ketemu wahoo berulang kali yang sama ya. Kalau ini udah 5 kali perumbulan ini ketemu kayak gini sih, jarang sih. Tapi jaga jarak terus mereka. Akhirnya kelima kalinya dia mau deket banget, baru saya tembak. Ini lumayan size, lumayan oke lah, sekitar 12 kiloan kalau nggak salah. Kalau ini saya kejar. Wahoo-nya cuma diem aja, tapi gagal. Akhirnya saya coba lagi pakai flasher, tapi nggak saya video sih, soalnya waktu itu terlalu cepat. Biasa wahoo tuh kadang dateng tiba-tiba mendadak aja, terus udah sempet nyalain video langsung udah turun, baru saya tembak baru nyala videonya. Nah ini pas ini ada beberapa apa ya, wahoo
diem di sekitar bahu yang saya tembak ini. Makanya saya nggak tak saya tarik, saya diemin aja biar teman saya bisa nembak bahu yang lainnya. Tapi temen agak kelambatan sih, soalnya kita harus agak lawan arus. Nah, akhirnya dia dive tuh, udah turun, dia udah deket banget sama wahunya, dia ambil tembakan, meleset. Ya begitulah kadang-kadang. Akhirnya saya tarik, soalnya udah kabur wahunya yang lainnya. Kadang-kadang dengan cara begini bisa sih, dengan bantuan tuh flashernya tuh ada di bawah tuh samping saya. Ini punya wahunya datang langsung ke flashernya waktu itu. Karena sebelumnya saya mau coba beberapa kali tanpa flasher nggak mau deket, akhirnya pakai flasher dia datang lebih dekat. Gila keren banget tuh orangnya. Sekian dulu videonya, semoga kalian semua senang dengan videonya dan ada info-info yang membantu. Ada 3 tips yang mungkin kalian harus selalu ikutin, yaitu cari air yang biru. Kedua, jangan dikejar wahunya, ya, biarin dia datang sendiri. Jadi kalau bisa kayak posisi tengkurap ya, jadi mengecil, mungkin badan kalian agak kecil, jangan terlalu menonjol ya. Dan ketiga, bikin flasher. Kalau di laut biru, pakai flasher sangat membantu. Jadi ikan-ikan yang dari jauh akan datang seperti wahu. Oke. Dan guys, jangan lupa juga kalau belum subscribe, tolong subscribe, klik like ya. Itu sangat membantu ya, video saya jadi terkenal. Oke. Dan apalagi ya, kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, apa mungkin ada tips ya, tolong dibagi-bagi di komen. Jadi yang lain-lainnya bisa membaca dan mungkin akan membantu mereka. Oke. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam satu nafas dan dive safe. Jangan sampai kehabisan nafas untuk cari ikan. Oke. Ya, sampai jumpa. Ciao.